Merupakan tempat di mana kita bisa saling berbagi apa yang ada di pikiran kita. Jadi kita bisa saling sharing apapun yang kita miliki, bisa kita sharing di sini, dan yang pasti apa yang kita sharing itu memiliki manfaat di masyarakat nanti. Saya diminta untuk bercerita sedikit tentang gimana nih Forum Ultima Forum Ultima. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada para pustakawan, dosen dan teman-teman mahasiswa yang telah hadir pada hari ini di Forum Ultima Goes Out. Hari ini sebenarnya hari yang sangat bersejarah bagi perpustakaan Universitas Multimedia Nusantara. Tidak hanya perpustakaan sebenarnya, kami dari seluruh Civitas Akademika Universitas Multimedia Nusantara merasa bangga bahwa pada hari ini Forum Ultima dapat melakukan talk show di luar kampus UMN. Dan pada hari ini saya juga ingat pada bulan Oktober tahun lalu saya membuka Forum Ultima pertama. Nah pada saat itu yang hadir tuh tidak hanya mahasiswa, tapi juga para dosen. Dan saya melihat bahwa antusias mahasiswa dan dosen untuk sharing ilmu itu sangat tinggi. Sehingga saya sangat mendukung acara ini tiap bulannya diadakan di kampus kami. Dan pada hari ini, Mbak Riris, ini prakarsanya, beliau minta harus diadakan sekali di luar kampus. Dan saya harap ini akan dijadikan tiap tahunnya Forum Ultima Goes Out diadakan di luar kampus. Enggak ketahuan dong. Seperti tadi yang kita katakan bahwa saya baca tagline-nya adalah sharing one to many. Jadi sebenarnya kita menginginkan sharing pengetahuan dan juga pengalaman sebenarnya. Jadi tidak hanya pengetahuan tapi juga pengalaman bagaimana menjadi sukses di suatu bidang untuk dibagikan kepada seluruh publik, masyarakat. Nah, untuk itu Forum Ultima ini dibuat. Itu ya Mbak Riris ya. Dan kami berharap bahwa sesuai dengan tagline, bahwa kita yang ada di sini itu tidak hanya mencerna ilmu yang kita dapat, tapi kita juga bisa menjadi agent of knowledge kepada teman-teman atau keluarga atau masyarakat yang lebih luasnya lagi.
sekian saja begitu dari saya. Sukses selalu untuk Forum Ultima. Dan semoga kita dapat terus membagi pengalaman dan juga pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih. Ini adalah drama tahunan dari English Department Satya Wacana Christian University. Kami mementaskan drama tiap tahun dengan judul yang berbeda-beda. Biasanya kami mengadaptasi dari judul-judul terkenal yang ada, tapi kali ini memang kami membuat khusus skripnya, membuat sendiri, original. Drama seperti ini ya, mahasiswa itu akan banyak belajar. Mereka tidak hanya belajar acting dan penyutradaraan saja, tetapi banyak hal lain yang tidak mereka pelajari di kelas. Mereka belajar untuk bertanggung jawab, mereka belajar untuk menjadi kreatif, bekerja sama, dan lain sebagainya. Ya, ini semua proses yang bisa menjadikan mahasiswa itu belajar untuk jadi dewasa. Oke. Yang proses inilah yang saya akan coba terapkan di UMN dan sudah mulai diterapkan tentu saja dalam konteks film, tidak drama. Ya. Nah, semester pertama di UMN, yang paling saya senang di UMN adalah saya mengajarkan sinema di sini. Kalau dulu mengajarkan bahasa Inggris dan drama, sekarang saya mengajarkan sinema. S2 saya sinema ya. Sinema itu sesuatu my other passion yang belum banyak tersentuh. Di sini disediakan peralatannya oleh UMN. Jadi saya seperti masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan mainan baru. Hey, happy, menyenangkan gitu ya. Nah, pertama kali saya mengajar adalah mata kuliah Digital Cinema 1. Mahasiswanya saat itu beberapa ada di sini. Salah satunya Gamal itu yang ada di situ itu. Mahasiswa saya yang pertama. Nah, dalam satu semester mahasiswa diminta untuk membuat dua film pendek untuk tugas UTS dan UAS. Pada saat UTS, hasil karya UTS, Digital Cinema 1, kami putar dan kami tonton rame-rame di kelas. Wah, rame, meriah gitu ya. Narsismenya muncul di situ. Tapi setelah itu kami berpikir, kenapa tidak diputar di function hall dan dilombakan? Sehingga lebih banyak orang bisa menonton, dan itu sebagai apa ya, sarana bagi mahasiswa untuk berkompetisi secara sehat. Kalau filmnya jelek ditonton banyak orang kan malu, ya kan? Jadi mereka akan berlomba-lomba membuat film yang bagus. Lalu jadilah Ulsifas pertama 5 Januari 2011. Thank you.
Indonesia.